Palembang di tahun 1990-an. Apa baik peristiwa yang terjadi di Palembang tahun 1990-an sampai tahun 2000? Mungkin sebagian besar Mang Cebice kelahiran tahun 80-an masih teringat jelas apa baik yang kita alami di masa kecil dulu. Ngalami yang adanya senam SKJ di sekolah. Masa-masa kenal main nekar, ngadu para, main cetoran, gambaran, urean, main bentengan, main dingdong, nyewa gimbut yang dinjuk tali. Men sudah mamang tuh ngomong, abis-abis, teriaklah gitu. Woi baru mang aku nih mang. Zamannya Nintendo, nonton video rame-rame di tempat tetangga. Menkinciran rame-rame melok nonton pawai pembangunan. Nonton bidar, melitlo abang. Kala ada pameran juga di sport hall. Sama main ke taman budaya. Sebelum adanya PS ini. Men melok wong tua belanja andalannya itu ke kawasan 16 Tula. Segerotnya ya belanja di Dika, Sumatera, Bandung. Pokoknya Dika dan sekitarnya lah. Plaza besar baru ada IP. Men ada yang berani main dingdong di pucuk IP dewean, bukan wong biasa pasti budak itu. Mang Dayat sekali-sekali naik ke IP itu zaman nonton film Titanic. Intinya, banyaklah kenangan yang masih teringat seger di tahun 1990-an ini. Video kali ini kita akan membahas apa baik yang terjadi di Palembang di rentan tahun 1990 sampai tahun 2000. Tapi sebelum lanjut, jaturi, support dulu channel Mang Dayat ini dengan mengklik subscribe dan klik tanda loncengnya. Insya Allah mudah-mudahan gak banyak rezekinya. Wong Palembang ada di pangku syariat dijunjung. Memasuki tahun 1990-an, kota Palembang semakin modern. Istilah Palembang Bari sudah melekatnya di masyarakat Palembang. Penataan sudah mulai rapi. Jumlah penduduk Palembang juga meningkat. Tahun 1981 berjumlah 786.607 jiwa, meningkat menjadi 1.139.928 jiwa di tahun 1990 dan 1.418.709 jiwa di tahun 1998. Karena itu, untuk mendukung mobilitas masyarakat dan fasilitas kota, di masa ini lebih banyak pembangunan fisik berupa jalan. Apa baik yang digawe ke di tahun 1990-an ini? Pembangunan jalan. Sepanjang tahun 1990 sampai tahun 2000, pembangunan jalan menjadi prioritas dalam pembangunan. Jalan yang dibangun pada era ini yaitu Jalan Mas Cerebet, Jalan Kebon Bunga, Jalan Tembus, Jalan Jenderal Sudirman ke Sako, Jalan menuju ke Tanjung Siapi-Api, Jalan Tembus, Jalan Ahmad Yani ke Dusun Rambutan, Jalan Lingkar Selatan, Jalan Gandus ke Jalan Raya Palembang Betung, Jalan Musi Duo ke Pembuangan Sampah Daerah Keramasan, Jalan Tembus Macan Lindungan ke Jalan Kolonel Haji Barlian. Beroperasinya International Plaza. Pembangunan International Plaza di masa ini dianggap sebagai wajah baru kota Palembang, sebagai wajah modern dan berkembangnya kota Palembang. Di bawah naungan PT Indah Plaza Internasional, gedung berlantai 5 ini mulai dibangun tahun 1989. Tempat ini dulunya dikenal sebagai gedung bioskop. Walaupun mulai dibangun tahun 1989, tapi IP ini baru beroperasi Februari 1991. Dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Selatan yang kala itu Haji Romli Hasan Basri. Pembangunan jembatan Musi Duo. Di awal era tahun 90-an, yaitu tahun 1990, titik awal pembangunan besar-besaran kota Palembang. Perkembangan Palembang makin terasa dengan dibangunnya jembatan Musi Duo. Pembangunan jembatan Musi Duo ini menjadi alternatif selain jembatan Ampera dan juga jadi akses penting untuk berkembangnya kawasan Kertapati, Keramasan, sampai arah Kedemang Lebar Daun. Perjalanan lintas antar provinsi pun selanjutnya melalui akses ini. Pengembangan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II.
berawal mulai dirintis pembangunannya tahun 1920 oleh Palembang, Mississippi yang nyedio ke lapangan terbang untuk Fokker dari Eropa. Pada tahun 1970 resmi dijadikan bandara internasional, tapi baru dikembangkan mulai 1 Januari 1990 dengan total biaya 366,7 miliar dengan 12 kota penerbangan domestik langsung dan 3 kota penerbangan internasional langsung. Perkembangan yang digawe ke yaitu landasan pacu sepanjang 300 meter kali 60 jadi 3000 kali 60 meter. Pembangunan tempat parkir seluas 20.000 meter yang menampung 1.000 mobil. Pembangunan gedung terminal penumpang 3 lantai seluas 13.000 meter. Pacak nampung 1.250 penumpang dan juga terminal kargo. Selain itu juga bangunan penunjang lainnya seluas 1.900 meter. Masuknya TV swasta. Awal tahun 90-an era mulainya bermunculan TV swasta yang bisa diakses tanpa parabola di Palembang. Awalnya siaran TPI pagi yang guna ke saluran TPRI. Di masa ini kan TPRI masih sore tayangnya, jadi pagi bisa nikmati siaran TPI dulu. Di masa ini sangat populer film anak-anak di pagi hari, dilanjutkan acara pendidikan dan juga film. Yang Mang Dayat ingat paling senang itu kartun Casper. Kemudian yang 10-an itu sering ada film dan juga serial. Dulu yang Mang Dayat seneng adalah Mahabharata. Galak ngintip-ngintip di sekolah di rumah uang dulu. Setelah TPI tayang juga RCTI dan SCTP. Yang paling Mang Dayat tunggu itu di RCTI adalah Doraemon dan juga Satria Baja Hitam. Kemudian mulailah muncul stasiun TV swasta lainnya sampai akhirnya di tahun 2000-an saluran TV itu penuh 1-9 pencetan remote berisi galau siaran. Pelepasan bandul dan pengecatan ampera. Tahun 1970-an operasional naik turunnya jembatan ampera sudah tidak beroperasi lagi karena semakin padatnya lalu lintas sehingga tidak relevan lagi. Pengangkatan jembatan ampera ini dilakukan secara mekanik dengan dua bandul yang masing-masing bandul mencapai 500 ton. Jadi dikhawatirkan membahayo ke tahun 1990 bandul ini dilepas. Dan dalam beberapa tahun, sekitar tahun 1997-1998, beberapa onderdil jembatan dipaling uang. Selain itu, sampai saat ini jembatan Ampera sudah 3 kali mengalami perubahan warna. Awalnya pembangunannya berwarna abu-abu, yang kemudian pada tahun 1992 cat diubah berwarna kuning. Kemudian tahun 2002 kembali dicat berwarna merah. Pembangunan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Identitas kota Palembang sering dikaitkan dengan kedatuan Sriwijaya. Terutama Palembang dinobatkan sebagai kota tertua di Indonesia berdasarkan prasasti Gedokan Bukit yang bercerita ke pendirian suatu wanua berangkat tahun 671 Masehi. Karena itu dibangun wisata Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya ini yang diresmikan oleh Soeharto pada tanggal 22 Desember 1994. Berdasarkan interpretasi dari temuan foto udara tahun 1984, nunjuk ke bahwa situs Karanganyar menampil ke bentuk bangunan banyu, yaitu jaringan kanal, paret, kolam, serta pulau buatan yang disusun rapi. Pacak dipastikan situs ini adalah buatan manusia. Bangunan banyu ini terdiri atas kolam dan dua pulau berbentuk buju sangkar. Pada tahun 1985 dilakukan penggalian arkeologi dan berlanjut pada tahun 1989. Dari penggalian ini ditemukan banyak temuan yang dimulai dari abad ke-7. Pasar 16 Ilir dibangun kembali. Pasar 16 Ilir sudah sejak lama dibangun oleh kolonial Belanda. Pasar 16 ini dibangun pada tahun 1939. Pada tanggal 11 Oktober 1993 terjadi kebakaran besar di 16 Ilir yang mengakibatkan 1.168 kios pedagang hangus terbakar. Kejadian inilah yang mengharuskan bangunan Pasar 16 Ilir direnovasi. Bangunan 16 Ilir mulai dibangun kembali tahun 1995 dan selesai pada tahun 1996. Pembangunan 16 Ilir semulanya 2 lantai, tapi setelah dibangun tahun 1995 ini menjadi 5 lantai. Dan juga ada basement dan tempat parkir mobil.
pembangunan RSUD Bari dan jalan menuju RSUD. Sejarah berdirinya Rumah Sakit Bari diawali tahun 1986 dengan berdirinya sebuah poliklinik puskesmas panca usaha yang terus berkembang sampai tahun 1994. Pada tahun 1995, poliklinik atau puskesmas tersebut berkembang menjadi sebuah rumah sakit dengan nama RSUD Palembang Bari yang diresmikan tepatnya pada tanggal 19 Juni tahun 1995. Selain itu, dibangun juga akses jalan menuju Rumah Sakit Bari ini yang dikenal sekarang dengan Jalan Panca Usaha. Pembangunan makam Kebun Bunga. Tempat pemakaman umum atau TPU Kebun Bunga ialah tempat pemakaman umum di Palembang. Dibangunnya TPU Kebun Bunga ini terkait dengan pemakaman korban kecelakaan pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang menuju ke Changi Airport Singapura dengan armada pesawat Boeing 737-300 punya maskapai Silk Air pada tanggal 19 Desember 1997. Jam 16.12, pesawat ini campak di Sungai Musi, Kabupaten Musi Banyuasin. Kecelakaan tersebut menewaskan 104 wong, terdiri dari 97 penumpang dan 4 kru pesawat. Di sekitar pemakaman ini dibuatkan monumen peringatan yang diresmikan oleh Gubernur Rosian Arsyad pada tanggal 19 Desember 1998, tepat 1 tahun setelah peristiwa kecelakaan ini. Pembangunan retaining wall depan BKB. Di era tahun 80-an, pengelolaan banyu menjadi prioritas. Tapi setelah tahun 88 sampai 1997, tidak banyak lagi pembangunan penataan banyu. Barulah di tahun 1997 kembali dianggarkan pembangunan retaining wall atau pengedaman pinggiran Sungai Musi dari Sekanak sampai Pasar 16. Karena biaya yang tinggi, jadi pelaksanaannya berguyur. Anggaran tahun 1997-1998 baru bisa dibangun 60 meter. Anggaran 1998-1999 ditambah lagi sepanjang 208 meter. Dan barulah di tahun 2000 diselesaikan lagi sepanjang 1092 meter. Renovasi Masjid Agung. Masjid Agung ini mengalami beberapa kali penambahan dan juga renovasi. Misalnya menara Masjid Agung berbentuk segi 6 yang dibangun sekitar tahun 1753 oleh kolonial Belanda. Dilakukan lagi penambahan dan pelapisan bangunan inti yang dilengkapi pintu dan juga tiang-tiang bergaya Doric. Penambahan dan pelebaran serambinya yang mengelilingi bangunan menyusul kemudian. Pada tahun 1970, perubahan kejiwaanian terjadi di atap masjid dengan hadirnya kubah. Renovasi besar-besaran digawe lagi tahun 1999. Bukan cuma memperbaiki bagian yang rusak, tapi juga menambah 3 bangunan baru di bagian selatan, utara, dan timur masjid, yaitu kubah masjid yang juga diganti menjadi bentuk limas. Nah, Mang Cebice, inilah yang Mang Dayat himpun tentang pembangunan kota Palembang di tahun 1990-an. Sebenarnya di tahun 90-an ini banyaknya pembangunan digawe ke. Memang di masa puncak-puncaknya pembangunan kota Palembang. Karena itu Mang Dayat sadari video ini belum begitu lengkap. Tapi kalau Mang Cebice ada informasi atau penambahan tentang pembangunan di tahun 90 sampai tahun 2000, jaturi, tambahi di kolom komentar untuk menambah referensi kita. Demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah kasanah pengetahuan kita tentang kota Palembang. Kalau ada salah-salah kata baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.